Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, terlebih dahulu kita pantau perkembangan terbaru dari Bali untuk mengetahui informasi terkini dari posko pemantauan Gunung Agung di Karangasem. Kita bergabung dengan Natasha Christie langsung dari sana. Natasha, bagaimana kondisi Gunung Agung saat ini? Ya Ivo dan pemirsa dari pos pantau Gunung Agung yang berlokasi di Rendang Karangasem ini berjarak 12 km dari puncak Gunung Agung. Kita bisa mengetahui pantauan secara visual maupun instrumental terkait dengan aktivitas Gunung Agung. Dan bagaimana tentunya situasi dan kondisi sebenarnya dari Gunung Agung saat ini. Saya akan mencoba mewawancarai salah satu orang yang paling dan satu-satunya orang yang paling penting sepertinya dicari terkait dengan aktivitas dari Gunung Agung ada Bapak Pak Kasbani selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Selamat siang, Pak Gede. Selamat siang, Mbak Tasya. Pak Kasbani, Pak Kasbani, Bapak bisa dijelaskan Bapak terkait dengan aktivitas Gunung Agung hingga saat ini, Pak? Baru saja begitu kita merasakan gempa dengan skala 4,3 skala Richter, Pak. Ya, betul, Mbak Tasya ya. Ini hari ini kan mendung ya dan di atas sana tidak terlihat puncak Gunung Agung ya dan kita juga baru saja merasakan gempa-gempa apa tektonik ya, lokal gempa terasa dan ini gunung agung ini sampai saat ini masih statusnya awas level 4 dan kegiatan gunung itu aktivitasnya masih tinggi, gempa-gempa vulkaniknya juga masih tinggi dan ada gempa-gempa tektoniknya juga cukup cukup banyak ya. Dan artinya memang Gunung Agung ini masih apa namanya tetap uh, bergejolak di dalamnya dan ada potensi untuk erupsi gitu ya ya waktu tapi kami masih belum bisa kapan itu akan terjadi. Tapi dari sisi kegempaan gunung ini memang masih sangat aktif dan tinggi ya itu. Ada ya. beberapa fenomena yang terjadi begitu Pak. Salah satunya adalah hembusan asap putih yang terjadi kemarin oh, gitu Pak. Iya. Apakah ini memang karakteristik dari Gunung Agung sendiri sebelum terjadinya erupsi Pak berkaca dari tahun 1963 lalu Pak. Oh iya, ini memang kemarin setelah adanya gempa yang terasa ya sekitar 4,2 skala Richter dan kalau kita ini kita goncangannya besar goncangannya itu sekitar 3 sampai 4 di sini setelah setelah adanya gempa itu ya karena di atas sana bersih itu kelihatan ada hembusan apa namanya asap setinggi 500 meter ya setinggi 500 meter tentunya ini ada kaitannya dengan kondisi yang di bawahnya ya karena ada ada apa namanya tadi ada goncangan terus kemudian dilepaskan apa itu asap tadi berupa sebenarnya asap itu asap uap anu apa namanya uap air plus beberapa gas ya tentunya itu ya dan memang selama ini kan memang tidak ada ini ya uap, apa hembusan ya pada saat kondisi normal sejak tahun 1963 pada akhir hari setelah adanya aktif baru mulai muncul tuh hembusan itu tentu ini menunjukkan bahwa aktivitas di Gunung Agung ini memang memang meningkat gitu ya pak kasmani komentarnya pak terkait dengan fonda begitu yang oh, diubah iya, iya. dari kuning menjadi oranya apakah iya, iya. memang berbahaya pak bagi penerbangan ini, ini sebenarnya untuk kewaspadaan untuk penerbangan saja dan erupsi abu kan belum terjadi ya jadi memang tidak apa-apa ini hanya untuk kewaspadaan memang karena tingkat aktivitas gunung agung ini sudah tinggi dan apa namanya eh, apa kegiatan vulkaniknya sudah tinggi dan ada potensi untuk erupsi itulah maka kenapa fondanya itu uh, orange ya tapi memang erupsi belum terjadi ya jadi tidak apa apa hanya untuk ini ke, uh, kewaspadaan untuk penerbangan. Baik, terima kasih banyak ya, Pak Kasbanya atas konfirmasi ya. dan waktu yang sudah ya. diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari pos pantau yang berlokasi di Rendang, Karang asem Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Natasha Kristi melaporkan langsung dari Bali.